bersama Naswa dan Firman Utina. Kanan kembali dari Indonesia. Bagaimana sebuah skema serangan tadi dibangun oleh Indonesia dari sisi sebelah kanan. Nah, kita lihat tadi dengan cermat seorang Ricardo Salamessi membangun serangan dari bawah. Benar-benar dari sektor bawah Indonesia memberikan umpan yang jauh. Sektor kanan yang disambut Erwin Ham kemudian memberikan umpan tarik ke tengah dan Cristian Gonzalez mampu memanfaatkan dengan baik. Sehingga Indonesia unggul. 1-0 Bung Ari Julianto juga pemirsa tanah air. Agregat sekarang adalah 2-1 bagi Indonesia. Kita saksikan begitu jitu. Dan sangat bebas Bung. Ya, lihat. Tidak terkawal kita saksikan. Inilah yang dimiliki seorang Silo berganti melakukan tekanan. Kita saksikan Indonesia juga kurang cermat dalam melakukan serangan Bung Ari. Ya, dan mereka lebih banyak mengandalkan umpan-umpan jauh. Ya, saksikan bagaimana tekanan kembali dari Indonesia. Tidak offside, Boa Solosa, ada Cristian Gonzalez di kotak penalti. Cristian Gonzalez! Luar biasa, 2-0 pemirsa. Inilah pemirsa, juga Bung Ari Julianto bagaimana kerjasama Boas dan Cristian Gonzalez yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia. Kalian jadi peran luar biasa yang diletakkan oleh Boas Solosa, bagaimana dia melakukan aspirasi kemudahan dan dengan cerdik dia melihat seorang Eloko Gonzalez yang berdiri bebas dan eksekusi yang sangat dingin kita lihat. Sangat brilian saya rasa. Gonzalez mencetak gol ke-9-nya untuk Merah Putih Bom. Cristian Gonzalez pemirsa. Sangat-sangat kepada pemain Turkmenistan. Ada Firman Utina, kapten tim Indonesia. Sudah melakukan tekanan sekarang. Emri Tuan. Di kotak penalti. Nasuha. Tendangan langsung Nasuha. 3-0 pemirsa. Luar biasa. Muhammad Nasuha. Luar biasa. Menggemuruhkan gelora Bung Karno. Luar biasa Bung Ari Julianto juga pemirsa. Sebuah tendangan yang saya kira lakukan dengan sangat baik dari luar kotak penalti. Melengkung dan menghujam ke sisi kiri gawang dari Maksar dan membuat Bukai Indonesia unggul 3-0 atas pemainkan malam hari. Sangat cerdik, sangat cermat Nasuha melihat pergerakan kiper Maksar yang sudah maju. 3 meter dari gawangnya. Sudah dan tidak pernah melakukan sebuah pelanggaran. Cetak pojok bagi Turkmenistan. Oh! Kita akan saksikan Indonesia tadi bola sepintas terlihat masuk, Bung. Gol sepertinya, Bung. Wasit memberikan isyarat ya. 3-1 pemirsa, kita akan menunggu konfirmasi. Dan memang harus diwaspadai kembali bahwa set piece ataupun tendangan mati baik itu sepak pojok ataupun